Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hari kebangkitan. Yang pertama yang kita ingin garis bawahi, bahwa agama apapun itu selalu meyakini, selalu mengajarkan tiga hal pokok. Tanpa salah satu dari ketiganya, maka ia tidak dapat dinilai sebagai agama. Yang pertama, bahwa agama menuntut yang mempercayainya untuk percaya bahwa ada kekuatan maha dahsyat yang mengatur alam raya ini. Kekuatan itu dinamai Tuhan. Semua agama percaya ada Tuhan. Walaupun bisa berbeda-beda dalam rincian kepercayaannya menyangkut Tuhan itu. Yang kedua, semua agama mengajarkan bahwa ada hari pembalasan. Semua agama. Orang baik dibalas dengan baik. Orang yang buruk dibalas dengan keburukan. Bagaimana pembalasan itu di sini bisa berbeda-beda agama. Apakah pembalasan itu di dunia atau pembalasan itu setelah kematian di akhirat, itu juga berbeda-beda para agamawan. Dan yang ketiga, yang harus ada pada setiap agama atau orang yang beragama adalah adanya dorongan untuk melakukan hubungan dengan kekuatan yang maha dahsyat itu. Itulah yang dalam Islam dinamai ibadah. Semua agama mengenal ibadah. Semua agama mengajarkan agar kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tiga unsur pokok ini harus ada pada setiap agama dan harus dihayati oleh setiap yang beragama. Nah, termasuk Islam. Kita kali ini akan berbicara tentang unsur kedua itu, yakni ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan, di mana manusia akan memperoleh balasan atau ganjaran dari apa yang telah dilakukannya selama hidupnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Mengapa harus ada pembalasan? Jawabannya antara lain, bahwa semua manusia mendambakan keadilan. Orang jahat pun mendambakan keadilan. Tetapi keadilan dalam kehidupan dunia ini tidak sempurna. Alangkah banyaknya orang-orang baik yang masuk penjara, yang tersiksa. Alangkah juga banyaknya orang-orang yang melakukan kejahatan yang bebas dari hukuman. Ini tidak adil. Maka perlu ada hari pembalasan. Hari pembalasan itu sempurnanya adalah setelah kematian manusia. Al-Quran menyatakan ketika berbicara tentang hari kebangkitan itu, yajzallahu kullu nafsin ma kasabat. Supaya Allah memberi balasan bagi setiap jiwa sesuai dengan hasil usahanya. Jadi perlu ada hari pembalasan. Hari pembalasan itu dalam pandangan Islam sempurnanya tidak di dunia, tetapi di akhirat, setelah kematian. Memang ada agama yang berkata pembalasan itu di dunia. Misalnya dengan meyakini bahwa ada karma.
Ada agama yang percaya bahwa ada reinkarnasi. Kita percaya, atau Muslim percaya, bahwa ada dalam dua tanda petik, reinkarnasi kehidupan baru, tapi tidak lagi di dunia, di akhirat. Manusia akan dibangkitkan lagi untuk menerima balasan yang sempurna dari Tuhan sebagai ganjaran atau balasan dari hasil usahanya selama di dunia. Nah, di sini kita mulai masuk pada hari kebangkitan. Al-Quran menguraikan tentang hari kebangkitan itu dimulai dengan hancurnya alam raya. Kalau Anda ingin secara singkat dan tepat mengetahui bagaimana gambaran yang diberikan oleh Al-Quran tentang kehancuran bumi ini, bacalah surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza jibalu sujirat, wa idza al-'asyaru utsilat, wa idza al-wuhushu husyirat. Ini gambaran kecil dari terjadinya kiamat, terjadinya kehancuran alam raya. Bintang-bintang pudar cahayanya dan bersemayam. Matahari digulung sehingga tidak lagi memancarkan cahaya. Demikian seterusnya. Ketika itu, semua yang mati bangkit di dalam satu tempat yang dinamai Padang Mahsyar. Disitulah bermula kebangkitan. Disitulah bermula kehadiran manusia kembali setelah kematiannya. Memang harus digarisbawahi bahwa kematian bukanlah kesiadaan. Kematian di dunia ini hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari kubur, dalam dua tanda petik kubur, yakni dari alam barzakh, kita dibangkitkan menuju ke alam akhirat. Sebelum kita lanjut, saya ingin menggarisbawahi bahwa kebangkitan ini dibahas oleh para ulama. Apakah dia dengan roh saja atau dengan roh dan jasad? Terserah, ulama beda pendapat. Ada yang berkata hanya dengan roh, karena jasmani kita ini sudah hancur, tidak ada lagi. Jasmani kita ini diciptakan untuk hidup sesuai dengan alam duniawi, sedangkan alam ukhrawi beda dengan alam dunia. Sehingga katanya kita hanya dibangkitkan dengan rohani kita. Ada lagi yang berkata, kita dibangkitkan dengan rohani dan jasmani kita, walaupun jasmani kita sudah berbeda keadaannya, sudah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang sesuai dengan alam akhirat itu. Kita masih punya mata, kita masih punya telinga, kita masih punya hidung. Tetapi itu diciptakan Allah dengan jasmani yang sesuai dengan kondisi alam yang kita alami. Dari sini kemudian rohani dan jasmani, beda pendapat ulama ini, lahir uraian-uraian tentang apakah nikmat jasmani itu ada di sorga atau hanya nikmat rohani saja. Nah, mayoritas ulama berkata bahwa yang dibangkitkan itu adalah jasmani dan rohani, karena secara jelas Al-Quran berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan jasmani. Di sana ada makanan, ada minuman, dan sebagainya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan jasmani itu berada di sorga sana
Dan siksaan-siksaan jasmani itu berada di neraka sana, dan masing-masing akan memperoleh sesuai apa yang telah dilakukannya di dunia. Saya tidak ingin masuk terlalu jauh kemari. Saya hanya ingin berkata begini. Apapun yang Anda percayai, ulama-ulama berkata yang dituntut dari Anda hanyalah percaya bahwa ada hari pembalasan. Saya pribadi berkata, saya ingin percaya bahwa ada pembalasan rohani dan jasmani. Dan seandainya tidak ada yang jasmani, maka saya tidak rugi. Tetapi kalau seandainya ada jasmani, kemudian saya tidak mempercayainya, maka saya khawatir kenikmatan jasmani itu saya tidak akan peroleh. Itu bagi saya. Sebelum kita lanjut lagi, mari kita lihat. Ada orang-orang yang tidak percaya adanya hari kemudian. Kalau di dalam Al-Quran, kita menemukan dua alasan utama, yaitu bahwa mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak kuasa untuk menciptakan lagi manusia yang telah hancur tubuhnya. Tuhan tidak kuasa, kata mereka. Yang kedua alasannya, Tuhan tidak tahu lagi setelah jasmani ini bercampur dengan segala sesuatu, Tuhan tidak bisa memisahkannya. Jadi dua alasan utama kaum musyrik menolak hari kebangkitan itu adalah Allah tidak kuasa dan Allah tidak tahu. Kedua alasan ini disanggah dengan jelas oleh Al-Quran. Banyak sekali sanggahan-sanggahannya. Misalnya Anda baca di akhir surat Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Anda lihat di sini dikemukakan kuasanya dan pengetahuannya. Kita kembali berkata, mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak kuasa menciptakan sesuatu yang telah hancur. Allah menjawab di ayat yang lain, ada ayat yang berbicara bahwa jadilah kalian, tidak usah menjadi tulang belulang yang pernah mengalami hidup. Jadilah kalian besi, batu. Lalu bertanyalah, siapa yang menciptakan kembali batu itu? Siapa yang menciptakan kembali besi itu yang tidak pernah hidup? Dijawab, yang menciptakannya pertama kali. Allah menciptakan pertama kali tanpa bahan. Dalam logika manusia, menciptakan sesuatu kembali yang ada bahannya, itu jauh lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang tidak ada bahannya dan tidak ada contoh sebelumnya. Bukankah manusia pernah tiada, lalu Tuhan menciptakannya? Dan Tuhan Maha Kuasa. Di surat Yasin itu, dia berbicara tentang kuasa Allah menciptakan sesuatu dari lawannya. Bukankah Allah menciptakan api dari pohon yang hijau, yang basah itu, klorofil itu? Bukankah Allah maha mudah baginya melakukan sesuatu sampai-sampai innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Allah bahkan tidak membutuhkan kata kun. Kata kun fayakun itu hanya gambaran betapa mudah dan cepatnya Allah menciptakan sesuatu lebih mudah. Saya katakan lebih mudah daripada mengucapkan kata kun itu. Allah tidak butuh kata kun. Begitu dia mau terjadi. Jadi Allah maha kuasa. Itu sebagian dari uraian Al-Quran tentang keniscayaan hari kiamat.